Assalamualaikum, salam hari ke-17 PKP 3 April 2020. Kita biasa kalau malas nak masak banyak kali, kita brunch terus, breakfast dan lunch. So ini adalah leftover daripada semalam punya makanan. Nasi putih semalam kita buat nasi goreng terus lah. Senang, cari pun makan. Nasi goreng letak apa ni? Margarin dengan telur saja. Margarin, telur. Lauk semalam kita panaskan balik. Kita letak salad sikit. Sepanjang PKP ni, kita orang dah tak tidur bilik lah. Kebanyakannya setiap hari tidur kat luar, tidur kat living area. Tengok juga ah, kalau nak breakfast, kita breakfast light light ah. Cereal ke, roti ke. Ada masa untuk buat video kita orang sendiri. Dan hari ni aku sebenarnya berminat untuk berkongsikan dengan korang antara gears ataupun equipment yang aku pakai sepanjang tempoh PKP ni, sepanjang movement control order ni. Yelah, tak semua barang aku boleh bawa balik ke rumah sebabnya malas nak bawa heavy equipment, tripod, light stand. So instead of aku bawa semua barang tu, aku bawa 5 barang penting sahaja, which is hari ni aku akan kongsikan dengan korang 5 gears ataupun 5 equipment yang korang boleh guna dekat rumah untuk korang shoot diri korang, untuk korang buat video, buat vlog, buat video tips ke, buat video makanan, masakan ke, tak kisahlah. Dan juga 5 barang yang aku akan sharekan dengan korang ni, semua barang yang korang boleh beli through online. Even aku sendiri pun beli through Shopee dan juga Lazada. So tak perlu nak keluar untuk beli ataupun tak perlu nak keluar pergi kedai kamera untuk beli, korang boleh beli through online sahaja. So barang pertama yang korang kena ada ialah obviously tripod. Kalau korang nak dapat static shot, nak dapat static visual tanpa bergerak, tanpa shaky, so korang perlukan tripod. Cumanya tripod ni kebanyakannya besar dan leceh nak bawa. So hari ni aku suggest pada korang Manfrotto Pixi Mini Smart. Manfrotto Mini Pixi. Manfrotto Pixi Smart Mini tripod. Menariknya saiz kecil sahaja, tapi korang boleh guna dan korang boleh adjust. Kalau korang nak tilt up, nak tilt down, pan right, pan left. Dan menariknya dia datang sekali dengan bracket untuk iPhone korang. Tak kisah phone apa-apa sekalipun, yang korang memang guna phone untuk buat video, nampak tak betapa mudahnya untuk korang attach korang punya phone terus ke bracket daripada Manfrotto ni. Dan kalau perasan dekat bawah ni, dia ada female quarter inch screw, so that korang boleh attach bracket ni ke mana-mana sahaja korang nak. So sekarang ni boleh attach directly to this tripod and korang boleh guna style macam vlog punya style. So
untuk item nombor 2 adalah Magic Arm. Jangan tanya aku kenapa dia orang panggil sebagai Magic Arm, tapi for sure dalam ni dia ada macam bola punya function so that korang boleh 360 untuk rotate korang punya kamera, nak macam-macam angle korang boleh buat. Dan kalau perasan dekat atas ni, dia ada male quarter inch screw. So korang boleh attach korang punya bracket phone tadi tu ke sini. Tapi itulah, takkan nak pegang macam ni pula kan. So ini membawa kita ke item number 3. Small gear and equipment tu nombor 3. Aku akan rekomen korang untuk dapatkan this mini clamp. Kalau yang ni brand Small Rig, aku beli dekat website all the way from China. Tapi korang boleh dapatkan juga dekat Shopee, di mana dia ada gigi ni yang korang boleh clamp dekat mana-mana saja korang nak. Dan menariknya clamp ni, dia ada dua lubang ni. Ada two different size, satu untuk quarter inch male dan satu lagi untuk 3/8. So basically both are female. So korang boleh attach segala yang bersifat male ke lubang-lubang ini. So in this case, kita nak attach kita punya bracket phone tadi tu dengan Magic Arm ni ke this mini clamp. This package korang boleh set up dekat mana-mana saja korang nak. Maybe dekat grill rumah korang ataupun meja makan korang. Kat mana-mana saja korang boleh guna. Memandangkan clamp ni sangat kuat, depends pada pressure yang korang letak kat sini. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa lock. Korang boleh adjust dari segi angle kat mana saja korang nak. Dan juga sangat berguna kepada mereka yang mungkin buat video seorang-seorang, tak ada siapa yang nak shoot korang. So inilah antara package yang berguna untuk membantu korang buat video yang gempak. Item number 4 aku akan suggest korang untuk spend dekat GorillaPod. So ini kenapa dipanggil GorillaPod? Aku rasa mungkin sebabkan kaki dia yang boleh yang macam gorila, aku tak sure, tapi dia boleh attach dekat mana-mana saja korang nak, kat pokok, dekat meja makan letak macam tu je, ataupun maybe tempat yang tinggi yang susah korang nak cari tempat untuk dia letak, tapi korang boleh selitkan benda ni. Korang boleh guna pada kamera korang juga, bukan setakat phone. So kalau korang nak guna pada phone korang tadi, detach kepala dia, ball head ni. So bila kita dah buka ball head dia, kat sini ada male quarter inch. So korang boleh bukan setakat guna untuk kamera sahaja, tetapi korang boleh juga guna untuk phone korang. So kalau korang nak buat video call, tak perlulah nak pegang lama-lama. So inilah dia functionnya. Item yang kelima, item yang terakhir untuk hari ni, equipment yang terakhir yang korang boleh guna dekat rumah untuk buat video dan nampak professional adalah this. Aku tak sure nak panggil benda ni sebagai apa sebenarnya. Aku try cari balik link yang aku beli tapi tak jumpa. Tapi dia sebenarnya ada satu untuk lock pada korang punya meja. Aku rasa aku beli kat kedai ustaz. Mungkin? So bila dia dah lock pada meja, korang boleh adjust benda ni untuk korang buat macam-macam shot. Dia ada bracket ni. Menariknya bracket ni bukan setakat untuk phone, tapi untuk korang punya tablet juga kalau korang ada iPad. So itulah antara 5 equipment, 5 small gears dan equipment yang kami biasa guna dekat rumah. Memandangkan kita tak sempat nak bawa segala heavy equipment daripada studio ke sini. Yalah, takkan nak bawa tripod, bawa heavy light stand apa semua. So kita try go minimal as we can, but try to produce quality videos setanding dengan equipment-equipment yang kita biasa gunakan di studio semasa syuting. So jangan limitkan kreativiti anda dengan alasan tak ada gears dan equipment yang cukup untuk korang buat video, untuk korang hasilkan sesebuah video. But try gunakan segala apa yang korang ada and
paling penting untuk cuba produce good quality videos. Dan kebanyakan barang-barang yang aku share dengan korang hari ni, 5 equipment, 5 small gears and equipment ni korang boleh guna untuk probably korang punya Zoom meeting ataupun Skype ataupun video call dengan family. So tak adalah korang perlu pegang sahaja. Korang boleh letak dekat mana-mana saja sambil korang bervideo call dengan family members korang. Itu sahaja untuk video kali ini. Harapnya sedikit sebanyak membantu korang untuk menjalani lagi tempoh PKP yang akan datang dan memproduce dan kemungkinan produce more better videos in the future. Bye bye. Share my first. Do you love me? Yeah. Are you a naughty boy? No. Good boy. Kiss that. Who is this? Dada. Adios. Banyak kan dah? Tak ada. Tak nampak 9 plastik. Oh. Semuanya apa ni? Okey, terima kasih. Kita lah kak. Boleh tahan berat. So semalam salah seorang klien kami yang juga merupakan artis terkenal tanah air, siapa lagi kalau bukan Ifa Razia. Kita baru lepas saja buat projek music video dengan dia, Miss Diva. Siapa yang tak kenal Miss Diva? Va va va. Okay, so pada mulanya semalam aku baca macam offer beras sahaja. Nampak gaya macam banyak ni. Kita tengok sikit apa yang ada. Maggi kari, kicap manis, satu kampit Milo, satu tin sardin, satu kampit gula asam laksa. My favourite. Biskut mini cracker ini memang, ini kalau cicah dengan teo panas cukup. Sanitizer dan juga beras. Terima kasih banyak kepada Kak Ifa Razia kerana sudi meringankan beban kami. Saya difahamkan bukan setakat pada artis tetapi pada rakyat marahain seperti kami. So terima kasih kerana concern dan hanya Tuhan yang mampu membalas jasa Kak. Terima kasih.